Dilakukan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Ahmad Maya Channel. Oke, di video kali ini saya bersama Saira lagi menonton bola nih. Terjatuh di Piala Guntung Cup Kabupaten Batubara. Jadi hari ini pertandingan antara Gaya Baru versus PSAN. Sekarang sudah babak kedua, baru saya datang. Tapi skornya ini sudah 6-0, Gaya Baru 6, PSAN Sukamaut 0. Sayang ya, saya tidak bisa tadi menonton dari awal. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah senang hati karena Gaya Baru sudah menang. Wih, cantik tendangnya ini. Lambung tinggi, tendangan gawang. Halo, untuk bocil. PSAN minus 9 lagi. Awas cocok tolong. Mana? Meronom. Bukan. Mana? Nomor 9 dari 16. Halo. PSAN. 6-0. Gaya Baru Kampung Kito 6. PSAN Sukamaut 0. Sayang sekali bolanya dapat di blok. Misi Gaya Baru ke sisi kiri, Gaya Baru lagi menguasai bola sepenuhnya. Gaya Baru, ya Gaya Baru tengok kan pendek saja ke 7, kebalikan. Artinya nomor 7 ke nomor 16, ke nomor 16, nomor 16. Misi Gaya Baru nomor 17, sampai yang 7, Gaya Baru alihkan lagi. Misi Gaya Baru disapu tapi bolanya terlepas, datang menyusul nomor 11, nomor 11, misi nomor 11. Tis, wih, gol lagi. Iya, betul, gawang dari PSAN, skor bertambah. Tengok sendiri di bawah skor. Ganti balik. Tarik dia lagi tu dong. Pendek saja. Ke belakang lagi. Keluar dah pergi. PSAN. Terjatuh dia, ada dorongan dari Gaya Baru. Sis, penggantian pemain. Nomor 11 keluar dari Gaya Baru. Masuk nomor punggung 6. Sama-sama body yang sangat ideal. Iya, sudah masuk lapangan. Tendangan bebas untuk PSAN nomor 17 yang akan melakukan nampaknya. Sudah dilakukan. Bola bersarang penjaga gawang. Baca. Dapat dijangkau, berubah kedudukan menjadi 7-1. Baca le. Dia mau main tadi. Ya, selamat datang pemain Bancong. Sudah bersiap-siap di belakang meja panitia. Sedikit lagi pertandingan segera dimulai. Selesai ini babak kedua. Gaya Baru FC berhadapan dengan BM Bancong FC. Ini pertandingan yang sangat seru. Pertandingan yang sangat menentukan oleh Gaya Baru dan Bancong. Disapu saja. Misi Gaya Baru nomor 16. Pendek saja. Pendek, Gaya Baru. Gaya Baru lagi nomor 7. Iya, diblok saja oleh pemain PSAN nomor 11. PSAN lagi. Iya, PSAN. PSAN lagi. Misi PSAN. Sapu saja. Datang menyusul PSAN nomor 17. Misi Pokemon tidak mengejar. Terjatuh. Main-main terus. Sayang sekali.
tidak apa di Gojek. Apa yang terjadi? Pendek saja. Pak, lupa enggak, Pak? 17. Pendek ke nomor 6 dapat dibuang, tapi masih ada PSAN nomor 9. Ke kanan dia, ke tengah. Misi dari perebutan bola. Misi nomor 16. Komen. Apa yang terjadi? Sofa. Hampir lepas. Lepas penjaga gawang menangkap bola. Hampir saja untuk misi dapat diselamatkan oleh pertahanan dari PSAN. Gaya baru. Wah, begitu mudahnya menangkap dan gaya baru. Pendek saja. Siapa yang dituju makanan? Ada tujuh terlepas. Bisa pun saja. Datang menuju lagi terlepas. Masuk. Gol lagi. Wah, 8-1. Lapan kalinya untuk gaya baru. Misi nomor 6 dari gaya baru. Nomor 6 kejar-mengejar dia. Misi nomor 6. Tes! Alah! Biar! 9-1 gaya baru 9 PSAN 1. Masing-masing 9-1. Hai pocah rekor. Sebola segek ya. Sebola 1. Berapa skor di papan skor itu? Messi bisa selamatkan oleh pertahanan dari PSAN dalam bolanya. Misi perebutan bola. Kegiatan musuh. Apa yang terjadi? Tendangan penjuru. Ini ngojok. Kau. Belum tahu hasil apa yang dimaksud. Merupakan PSAN. Pendek saja ke nomor 9 PSAN. PSAN kotak kati terlepas dia. Misi PSAN salah dibuat. Misi gaya baru sudah di babak kedua ini. Habis selesai permainannya. 9-1 gaya baru. 9 gaya baru. 1 PSAN. Selesai. Pertandingan berikutnya. Oke. Yaitu Oke guys, cari makanan dulu ya.